Oh, dengan Kapolres bilang ya, sesuai aturan. Katanya barang-barang bukti yang ditemukan di sana itu apa aja? Tidak ada. Orang sendiri masuk bongkar-bongkar. Orang sendiri masuk bongkar perabotan di dalam. Menurut informasi itu kan yang sudah beredar di media itu, Kapolres bilang katanya akan ada barang bukti seperti tulisan referendum. Itu barang itu sudah lama tinggal. Itu tulisan referendum apa segala macam itu yang Barang ini sudah lama di situ. Katanya menjadi bahan. Iya, bahan. Itu yang terakhir saya pantau ya, saya ikut kita. Tapi tadi saya sudah ada koordinasi dengan Pak Ketua, yaitu Felis Ramende, Komnas HAM. Sementara ini sekarang yang saya meminta harapan dari keluarga. Seperti apa? Jadi harapan keluarga, hari ini kita datang dulu ke sini. Hari ini kita sampai keluar. Tidak ada surat penangkapan. Karena tidak bukti surat penangkapan, kita minta juga tidak ada. Tidak kasih keluar. Terus sampai saat ini. Kita mau bertemu yang bersangkutan di ST nggak mati. Dibatasi. Mesti dibatasi, bikin persyaratan lagi. Iya. Sedangkan kita minta di sini, Bapak kan tangkap orang tidak perlu ada persyaratan, tangkap saja. Kita juga sekarang kita minta untuk orang perlu kita tunjuk orang, kita lihat. Jadi waktu Bapak dan tangkap, kami tidak kasih tunjuk juga surat persyaratan prosedur. Tidak ada. Bukti yang jelas itu tidak ada. Sampai sekarang tadi kita minta bukti penangkapan, ya tidak. Tidak ada. Sampai saat hari ini tidak ada. Sudah sore jam berapa? Jam 3 nih. Belum ada. Tidak ada.